Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regan Fadilah, biasa dipanggil Regi. Saya lahir di Jakarta tanggal 30 Juli 1996 dan saya sekarang berumur 22 tahun. Saya merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan seperti yang lihat saya merupakan alumni dari Universitas Telkom jurusan S1 Teknik Industri. Concern saya pada jurusan saya yaitu pada Quality System Engineering, yaitu khususnya pada ISO 9001-2015. Dan juga saya mengikuti beberapa organisasi di jurusan saya, yaitu saya merupakan ketua dari keprofesian Quality System Engineering, di mana saya itu bertugas sebagai orang yang memberikan nasihat, yang memanage seluruh kegiatan yang ada di organisasi ini. Di mana kegiatannya itu ada kunjungan industri, ada pelatihan ISO, dan juga ada mengajar ke kelas-kelas pada mata kuliah perancangan proses bisnis. Dan pengalaman organisasi lain saya yaitu pada laboratorium perancangan fasilitas tata letak, di mana saya sebagai koordinator operasional dan maintenance. Di sini kami sebagai asisten praktikum dan juga banyak beberapa kegiatan lain yaitu riset dan juga kunjungan industri dan lain sebagainya. Kelebihan saya yaitu adalah saya jujur dan saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini adalah maksudnya ketika saya diamanahi sebuah tugas, saya akan lakukan itu secara maksimal dan saya akan selesaikan itu tepat waktu. Saya juga memiliki kekurangan yaitu saya orangnya terlalu jujur. Jujur di sini maksudnya saya orangnya terlalu belak-belakan kepada orang-orang. Tapi solusinya yaitu saya berusaha untuk tidak lebih mengerti kepada orang-orang. Dan dari kelemahan ini, saya juga jadi memiliki banyak kelemahan. Oke, sekian dari personal branding saya. Sukses terus buat Borowita.